Halo dunia, kembali lagi di channel Tutorin. Di kesempatan kali ini, saya akan bagikan tutorial cara paling praktis untuk cek pulsa kartu Telkomsel. Di sini saya akan bagikan dua cara ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu caranya, bisa simak videonya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan update selanjutnya. Langsung saja kita masuk cara cek pulsa yang pertama ya teman-teman. Pertama, kita buka aplikasi telepon. Lalu teman-teman bisa ketikkan bintang 888 pagar. Setelah itu, panggil dengan kartu Telkomsel kita ya teman-teman. Kemudian setelah muncul pop-up, silahkan ketikkan lagi angka 5 dan klik kirim. Dan di sini kita bisa mengetahui sisa pulsa kita ya teman-teman, beserta juga masa aktifnya. Lanjut, kita masih di aplikasi telepon. Nah, untuk cara kedua ini sangat-sangat praktis ya teman-teman. Caranya cukup mudah, sekali klik saja. Teman-teman silahkan ketikkan saja bintang 888 bintang 5 pagar. Kemudian panggil dengan kartu Telkomsel kita ya teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, ini dia informasi pulsa kita teman-teman. Caranya cukup praktis bukan? Tapi sebelum itu masih ada satu cara lagi teman-teman, yaitu menggunakan aplikasi My Telkomsel. Di sini saya sudah memiliki aplikasinya ya. Buat teman-teman yang belum memilikinya, bisa install terlebih dahulu di Play Store. Langsung saja kita buka aplikasinya. Dan pulsa beserta masa aktifnya langsung muncul di beranda aplikasi tanpa perlu repot-repot panggil-panggil lagi ya teman-teman. Di sini juga bisa digunakan cek kuota kita. Oke teman-teman, sekian untuk tutorial cek pulsa kartu Telkomsel kali ini. Bila bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan share. Sekian dari saya, dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.